resep sop tulang sapi bumbu simpel. Rebus tulangan sampai empuk ya, Bunda. Bahan sayur sopnya, sayurannya sesuai selera kalian aja ya. Nah, jika sudah empuk, bisa diangkat dan kita tiriskan ya. Bumbu tambahannya 6 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 4 buah cabai galak, dan 2 buah cabai merah. Tumis bumbu tambahannya sampai kecoklatan dan harum ya, Bunda. Tuangkan bumbu tumisan itu ke dalam air kaldu tulangan ya. Lalu tambahkan air hangat, opsional ya, Bunda. Setelah mendidih, masukkan tulangan ya yang sudah kita tiriskan tadi. Kemudian masukkan sayuran sop yang sudah disediakan. Dan tambahkan 1 bungkus merica halus serta 1 bungkus kaldu sapi bubuk. Dikoreksi ya rasanya, Bunda. Sudah jadi. Selamat mencoba resepnya, Bunda. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah.